guys, kali ini aku mau unboxing kipas angin dari Advance dengan tipe TD18 kalau nggak salah, dimana kipas angin ini sudah memiliki baling-baling yang terbuat dari besi, dan dia juga dalam penjualannya kita diberi 3 optional stand sehingga kita bisa meletakkan kipas angin sesuai dengan keinginan kita guys, baik itu posisi duduk, berdiri maupun ditempel di dinding. So, kalau penasaran, tonton terus video ini sampai habis. Jangan di skip and let's start it. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Sigit Pradikta. Di mana di sini kalian bisa ngedapetin informasi seputar tutorial, review, unboxing, traveling, kuliner dan seputar informasi lainnya yang bermanfaat tentunya. So, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, silakan support and dukung channel ini guys biar lebih berkembang dengan cara subscribe. Dan buat teman-teman yang udah lama nangkring di channel ini, aku ucapin terima kasih banyak ya guys. Oke guys, di video kali ini aku mau unboxing kipas angin dari Advance, dimana kipas angin ini aku beli kemarin di salah satu aftermarket toko ijo dengan harga yang cukup terjangkau. Nanti link pembeliannya aku taruh di kolom deskripsi ya guys. Kipas angin ini memiliki baling-baling yang sudah terbuat dari besi guys. Di dalam paket penjualannya kita mendapatkan 3 optional stand sehingga kita bisa meletakkan kipas angin ini dengan posisi duduk, berdiri maupun ditempel di tembok guys. Oke, langsung aja kita bongkar dan kita rakit. Let's go. Oke guys, di dalam pemasangan ini kalian harus agak teliti ya, karena tempat untuk kita meletakkan switchnya itu kalau kita enggak tahu tempatnya bakal di bagian mana, ternyata tempatnya ada di belakang sini guys. Jadi teman-teman cari ada mur kecil, paling kecil itu ada tempatnya di sini, kalian pasang aja pangkon untuk tempat switch ini di sini dengan posisi seperti ini ya, kecil kalian pasang aja di sini dan ini diletakkan di belakang seperti ini. Oke, sekarang kita langsung lanjut untuk merakit kipasnya guys. Oke guys, itu tadi video singkat review dan cara merakit kipas angin Advance ini guys. Jadi kalian cuma membutuhkan satu buah kunci pas ukuran 12 dan satu buah obeng aja. Tapi kalian harus teliti ya guys, karena salah penempatan switch kipas kita bakal kebingungan nantinya. Dan untuk perakitan dengan stand model duduk serta ditempelkan di tembok itu sama aja kok guys, tinggal kita pasangkan kepalanya aja. Oke guys, cukup sekian dulu. Kalau ada pertanyaan seperti biasa kalian tulis aja di kolom komentar. Silahkan like and share jika menurut kalian ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum.